besok Sabtu. Mai PRW, kawet PRW. Mai paman, kawet. Foto UMR langsung foto tak tahu dari Cina. Kami ulangi. Mana foto tu? Asli foto. Yang akan bertanding besok di edisi Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Partai yang pertama ada Incer Boys FC melawan Ultra FC. Kami ulangi, edisi Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Di partai yang pertama Incer Boys FC melawan Ultra FC. Sedangkan di partai yang kedua ada Napoli FC melawan PPD Incera FC. Kami ulangi, di partai yang keduanya ada Napoli FC melawan PPD Incera FC. Dan untuk kedua tim yang akan bertanding di partai yang kedua ini, perlu kami himbau dan selalu kami himbau agar kukunya dipotong, dia tidak mengenai diri. Yang kedua, yang menggunakan aksesoris seperti kalung, gelang, cincin, anting harus dilepas ketika ofisial ke masing-masing. Dan yang ketiga, hanya tiga ofisial saja yang bisa masuk ke dalam lapangan. Dan selanjutnya, dilarang keras merokok di bench cadangan. Jika ingin merokok, langsung naik ke pagar tinggi. Tara, ofisialnya. Ketika orang masalah di lapangan, Pak Anung kesenawa pun, ngobrol masalah Pak. Biar istilah dan Pak, satu segera dengan Pak, satu segera dengan Pak. Yang penting, yang mencau. Bagi sempur baru, orang sempat itu surah Hiro Barat. Pasukan surah Angi, cuaca tangan Angi untuk Angi. Tapi, orang untuk Angi, belok kartu merah. Biar repun, Hang. Karena, dari aman-aman, dia mencau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di turnamen Wadunai Cup 1, di mana di partai kedua mempertemukan antara Asri FC dari Rabat Dompu Timur berhadapan dengan WMR dari Darah. Mari kita pertandingan. UMR menguasai bola kali ini. Ada 0.3, ada 0.66, 2-2, 6-6, cukup berbahaya 2-2. Dihalau saja oleh sang kapten tim yang dimiliki oleh UMR. Diarah lemparan ke dalam bagi Asri FC dari Rabat Dompu Timur. Ada 0.31. Kiap, stabil. Ya. Pengambil depan nomor punggung 66 menyanyiakan peluang berlian yang didapatkan oleh nomor punggung 66 ada Bung Bebe. Kembali WMR menguasai bola, umpan lebar ke nomor punggung 9. Nomor punggung 9 mencoba mencari tarik ke belakang, umpan lebar kembali ke nomor punggung 3 masih mencari kawan, umpan ke nomor punggung 8 cukup berbahaya, dan opung 11 dihalau saja keluar lapangan. Ada Bung Tommy, UMR kembali menguasai bola.
Bukan Hezbollah rupanya kembali mengfirman Bayang Bayangi Asri FC UMR. Halau bola Bung Buhari. Asri FC ada punggung 4 yang dituju Bung Asya. Asri umpan lebar. Robosan ke depan cukup berbahaya mainan 2-1 kali ini. Asri FC cukup baik umpan 1-2 yang peragakan. Kurang cermat umpan yang dilakukan. Lagi-lagi kembali perebutan bola. Asri umpan pelan saja cukup berbahaya. Satu hentakan keras yang masih bisa terpak tajam oleh Bungkuk Ken. Asri kali ini menguasai bola. Umpan lebar gunung 2-1. Ada Bung Hilal. Masih Hilal, pelan saja di depan. Ada maupun nomor 6 yang dituju Bung Dobe, masih Bung Dobe. Umpanlah bumbung ke depan. Ada maupun bung 3-1-7 Firman, lagi-lagi terpapakan. Bali Asri menguasai bola. Bung Dobe, Dobe tadi ke belakang. Ada maupun 3-2 yang dituju Bung Tommy, Tommy, Dobe, Dobe, Dobe. Ada 2-2. Wow, tadi Firman terlambat. Bung Firman memegang bola di belakang kembali UMR. UMR mengambil alih penguasaan bola dengan opung 10. Ada Bung Kun, dengan opung 11 ada Udasari. Lagi-lagi belakang oleh Asri FC. Bebe 2-1 ada Hilal. Cukup berbahaya Hilal tadi. UMR kali ini mengambil alih penguasaan bola. Umpan lebar penopong 11 ada Udasari. Lagi-lagi cukup berbahaya UMR. Satu sundulan yang kurang cermat yang dilakukan nomor punggung 9 tadi ada Bung Cone. Asri mengambil alih penguasaan bola. Ada 2-1 Bung Hilal. Hilal, masih Hilal ke PP. Terlambat tadi Bung Bebe. Asri FC. Ada opung 9, Asri yang berlakori. Masih Asri menggiring bola dan opung 3-2 ke Bung Firman. Kembali ke 3-2, masih 3-2. Cukup berbahaya tadi ke belakang ada Bung Firman. Firman, dibayang-bayangi Bung Firman. Kurang cermat umpan yang dilakukan oleh Bung Firman. UMR kali ini kembali Asri menguasai bola. Dan opung 2-2 ke Bung Firman. Dan opung 7 tadi ke belakang. Ada opung 2-2 yang dituju. 2-2, masih 2-2. Ada 3-2. Tarik ke belakang. 2-2, ada Bung Wawan. Menopong 3-1. Ada Bung Rengga. Rengga terlepas yang ke depan cukup berbahaya. Ada Papa Ojil. Dibayangi oleh Buhari. Kembali UMR. Ada Bung Doken. Jauh ke depan Bung Doken. Satu sundulan kembali perebutan bola udara nomor punggung 11 ada Udasari. Asri Papa Ojil. Papa Ojil ke 2-1 terpatahkan umpan yang dilakukan nomor punggung 2-1 ada Bung Ila lemparan ke dalam bagi Asri FC. Ada Bung Rengga. Rengga Papa Ojil. Ada nomor punggung 2-2 ada Bung Wawang. Cukup berbahaya Bung Firman. Satu hentakannya masih melambung di atas mister gawang. Ada Bung Choni. Asri mengambil alih penguasaan bola dan opung 3-1 Bung 2-1 kali ini. Ada Hilal, Papa Ozil 3-1 Bung Rengga. Rengga ke 2-1 2-1 terlambat opung 2-1. Ada Firman keluar lapangan lemparan ke dalam bagi Asri FC. Bung Firman. Ada Bung Bebe. Firman, masih Firman. Firman, ada BB yang dituju. Dipelakori kembali UMR FC. Nopong 9 ada Bung Cone. Nopong 10 ada Gun. Gun ke 11 tadi maksudnya. Dipelakori kembali ada Asri FC. 3-1 kali ini ada Bung Rengga. Rengga, ada BB yang dituju. 2-2 Bung Wawan. Cukup berbahaya ada Firman. Umpan 1-2 ada BB yang cukup banyak yang diperagakan oleh Asri FC. Ketika dua Bung Tommy cukup berbahaya. Hentakannya masih bisa terpatahkan UMR nomor punggung 9. Ada Bung Choni. Diambil alih kembali.
Langsung saja ada PB yang dituju ke nomor 31, ada Rengga. Rengga ke PB. PB masih menguasai bola. WMR kali ini nomor 8. Ke Cone. Keluar lapangan. Memparing ke dalam bagi Asri FC. Firman. Umpan lambung ke depan. Ada Papo Oji yang dituju. Pelanggaran rupanya. Selamat. Pergantian pemain dari Asri FC. BB nomor punggung 66 keluar masuk Indra nomor punggung 4. Kembali Buhari tadi melakukan eksekusi tendangan bebas nomor punggung 7 Unturam. Lemparan ke dalam Buhari yang dituju. Suram terpatahkan. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi UMR. Dara FC ada Bung Turam mengambil alih. Eksekusi lemparan ke dalam yang dituju ada nopong 8 Bung Sarif. Cukup berbahaya nopong keempat 4 tarik ke belakang ada Firman. Masih Firman. Firman umpan lebar ada nopong 22 yang dituju ada Wawan. Cukup berbahaya UMR mencoba mematahkan serangan yang dilakukan oleh Asri FC dari kebelakang. Ada nomor punggung 4, ada Asia. Berpelabur kembali UMR, ada nomor punggung 10. Masih nomor punggung 10, banyak-banyak dua pemain dari Asri FC. Tendangan penjuru bagi UMR FC. Sepuluh punggung. Masih Gun ke nomor punggung 9 Bung Cone tadi maksudnya lemparan ke dalam bagi WMR. Nomor punggung 6 mengambil alih Bung Dino. Dino pelan saja ada Bung Leak yang dituju. Masih Leak. Nomor punggung 9 Bung Cone. Masih WMR menguasai bola dibayang-bayangi. Leak cukup bermain nomor punggung 10. Terpatahkan. Asri keluar lapangan. Tendangan penjuru rupanya bagi UMR FC. Gol telah dilakukan. Satu tangkapan yang begitu baik yang dilakukan oleh Bung Febi. Kembali UMR menguasai bola. Lepang Asri kali ini mengambil alih penguasaan bola dari Bung Firman. Firman. Masih Firman menggiring bola dari kebelakang ke nomor punggung 11. Ada Indra. Indra! Entahkan lewat biar yang cukup keras. Tangan nomor punggung 3 ada Leak. Bayang-bayang. Tino. Pelanggaran tendangan bebas bagi UMR. FC. Ada Bung Ari sang kapten sendiri mengambil alih eksekusi tendangan bebas. Tino masih. Tino menggiring bola. Tino. Masih Tino. Depan cukup berbahaya. Kalau saja Asri FC. Firman kali ini menguasai bola. Asri FC. Firman jauh ke depan yang dituju ada nomor punggung 44. Ada Papa Oji. Papa Oji. Masih Papa Oji ke Hilal. Hilal ada nomor punggung 11. Indra hentakan LDR yang cukup baik yang dilakukan oleh Bung Indra. Sang pemain penggantinya membuktikan bahwa ia layak. Menjadi pemain inti pada tim Asri ini. Mencetak gol. Berubah keadaan. Menjadi 1-0. UMR. Darah. Cukup berbahaya. Indra. Mencetak gol. Bagi Asri FC langsung ke depan. Penterobosan ke nomor 21. 2-1. Kurang cermat di kontrol yang dilakukan. Hey, come on!
Bali Imbrang penerobosan UMR. Cukup berbahaya. UMR kali ini melakukan serangan balik. Ada nomor punggung 9, Chone. Masih Chone. Chone tarik belakang ke nomor punggung 7. Ada Turam. Wasit pergantian pemain dari UMR. Sari nomor punggung 8 keluar masuk Ais nomor punggung 17. Sementara di Asri FC, Wawan keluar masuk UJ. Wasit masih pergantian pemain Asri FC. Wawan nomor punggung 22 keluar masuk UJ nomor punggung 9. Buhari melambung, tendangan bebas yang didapati oleh UMR. Jauh tendangan Bung Febri, duel udara. Mano punggung 9, pemain yang baru saja masuk dari satu hentakan. Cukup keras tadi. Kartu kuning rupanya. Kali kedua ini didapati oleh pemain-pemain dari Asri FC. UMR darah. Ada Bung Dino tarik ke belakang. Ada Leak. Leak kurang cermat tadi. Umpan dilakukan UMR mengambil alih penguasaan bola. Kuan tadi umpan yang dilakukan terlama nomor punggung 17. Tarik ke belakang, pelanggaran. Begitu cepat Firman. Ada Papa Ocil yang dituju. Indra lemparan ke dalam bagi Asri FC. Nomor punggung 32 Bung Tommy. Nomor punggung 21 ada Hilal. UMR mengambil alih penguasaan bola. Pelanggaran rupanya. FC darah. Bung Chone cukup berbahaya masuki area pertahanan dari Asri FC. Keluar lapangan tenang gawang bagi Asri FC. Saya kepada Bung Febri untuk melakukan eksekusi tenangan gawang. Wali, ada Papa Ocil, Buari, ada Dino yang dituju. Indra, masih Indra, pemain cilik yang begitu licin. Masih bisa ditahan penjaga gawang. Ada Doken, UMR mengambil alih penguasaan bola melakukan serangan balik. Kembali Dino, UMR. Dino. Punggung 10 yang dituju 11, UMR. Masih UMR, pengasih jatuhnya punggung 10. Oh, cukup berbahaya. Masih bisa keselamatkan bola blunder tadi. 17. Entahkan yang masih melambung di atas mister gawang. Namun membuat penjaga gawang Bung Febri Wiloko. Paling tenangan gawang bagi Asri FC. Bung Febri lagi-lagi mengambil alih eksekusi tenang gawang cukup keras. Tenang gawang dari pemain Bung Febri UMR. Pernah saja ada Bung Dino yang dituju. Masih Dino menggiring bola. Dino masih UMR. Ada Gun. Tidak ada kawan penembak bola Bung Gun. Asri mengambil alih penguasaan bola. Lagi-lagi Bung Leal, Asri FC nomor punggung 9. Tendangan bebas. Ada Bung Leak. Leak ke depan cukup berbahaya. Tidak ada kawan rupanya. Tangkap saja dengan lembut Bung Febri. Febri ke depan cukup jauh entakan yang dilakukan oleh Bung Febri ini. UMR depan dan Dino terlalu deras bola. Pak Ocin yang dituju. Buhari, ada Leak pelan saja. Ada Bung Chone tadi 17. Firman cukup berbahaya. Firman lagi-lagi kembali di pelakori UMR melakukan gumpa terobosan dengan punggung 10 yang dituju. Bung Aska mencoba membayangi keluar lapangan. Tendangan gawang bagi Asri FC cukup jauh.
Dino. Depan. Ada renggat bayang-bayang oleh Gun. Papa Olsia tarik ke belakang. Ada 21-7. Ada Indra. Indra. 21. Ada Aska. Depan. Ada Rauk Mungung 9. Wasit pergantian pemain dari Asri FC. 21 keluar. Masuk Eton Rauk Mungung 9-9. Lagi-lagi tenang gawang. Kembali didapati oleh Asri FC. Bung Febi dan Aska bersiap-siap. Lagi-lagi Febi. Ada Buhari. Asri FC, Bung Indra cukup baik permainan yang diperlihatkan oleh Indra. 99. Sempat ambil Bung 99 tadi. Bung Edon cukup bermain. UMR Bung Dino yang dituju. Firman hentakan yang masih lemah tadi Bung Firman. UMR ada Cone, masih Cone. Cone di belakang kembali ada Bung Indra. UMR kali ini mengambil alih penguasaan bola. UMR umpan lebar maksudnya. Ada Gun, maupun 11 kali ini ada Uda Asri cukup berbahaya. Tidak terbukanya UMR. UMR kembali mengambil alih penguasaan bola. Masih UMR. Maupun 11 cukup berbahaya. Renggia Asri 99-7 cukup berbahaya. Bumbuhari Aska balik dua udara. Ada Buhari. Banggar rupanya. Salaman. Bung Buhari sang kapten tim. Salaman Buhari dan Edong. Tendangan bebas bagi Asri FC. Bung Indra pemain cukup lincah dan licin. Indra Firman yang dituju. Dino UMR Espol rupanya terlihat jelas. Buhari langsung ke depan. UMR Indra. UMR Indra cukup tangguh. Indra ini terobosan dialog saja. Buhari Indra tendangan bebas. Ada Cone begitu cepat. Cone terobosan ke depan cukup berbahaya. Ada Leak. Leak kembali. UMR FC ada ACFC. Bung Firman. Firman ke depan. Ada Papa Oji yang cukup berbahaya. Edor sendirian. Ada Papa Oji. Pelanggaran rupanya yang dilakukan oleh Papa Ozil tadi. Tendangan gawang. Kembali Doken mengambil alih begitu cepat. UMR melakukan serangan balik cukup berbahaya. Asri FC 9. Pelanggaran rupanya. Tendangan bebas bagi Asri FC. Anu punggung 3-2 Bung Tommy. Lansa jatuh Indra. Indra ke Firman. Firman, masih Firman, umpan lebar. Ada Edong, Edong ke Pojil, cukup berbahaya Edong. Tendangan gawang bagi UMR FC. Semoga tidak terjadi apa-apa terhadap salah satu pemain dari UMR FC. Semoga bisa melanjutkan di sisa permainan babak kedua ini. Benturan Dino dibayang-bayangi Bung Firman. Ada Dino lagi-lagi dibayang-bayangi. Salaman-salaman Dino Bung Firman. Salam buat deh.
Satu kuning rupanya yang dapat oleh Bung Dino. Tangan bebas telah dilakukan, ada Bung 9 yang dituju. 9, tarik ke belakang. Umpan ke Papa Ozil. 17 UMR. Masih UMR, ada Cone. Tanya-tanyanya Bung Cone, terjadi pelanggaran rupanya. Tendangan bebas bagi UMR. Buhari mengambil alih. Buhari cukup berbahaya. Satu tepisan. Di tepi saja penjaga gawang. Ada Febi cukup berbahaya. Pung 11 UMR. Terlambat Papa Ozil mempelakuri bola. Ada Buhari. Jatuh bumbung Buhari. Papa Ozil masih menggiring bola. Main baik dengan Pung 7. Keluar lapangan yang paling ke dalam bagi Asri FC. Pelanggaran rupanya kembali Bung Indra. Indra ke Firman. Firman ke Indra. Indra terlambat tadi Bung Indra melakukan operan kembali Bung Dino. 10 Bung Kuhun. Ya lo saja oleh Bung Firman. Kembali UMR menguasai bola. UMR. Ada Choni. Asri mengambil alih penguasaan bola. Mumpung 9. Dibayang-bayang oleh dua pemain dari UMR. Ada Buhari. Lain saja. UMR. Asli kali ini. Depan ada Edon. Edon masih asri. Bung Indra. 3-2. Bung 9. Rebutan bola udara. Ada Leak. Asri. UMR Bung 7. 11. UMR tarik ke belakang. Masih menggiring bola. Kebosan. Ada Cone. Cukup berbahaya Cone. UMR Opung 17. Bayang-bayangi. Masih empat-empat Pak Fauzil. Rupa-rupanya babak kedua ini telah berakhir dengan skor 1-0. Mangan bagi Asri FC. Lembo Ade untuk UMR Dara. Selamat untuk Asri. Lanjut ke putaran kedua.